Apa anda fikir Allah enggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa taala. Nampak semua sekecil-kecilnya. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya nampak. Film anda akan diputar di hari kiamat. Sekarang cuma anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sah pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat sah pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling saleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana? Itu diputar. Dan yang paling celaka, anda wafat dalam keadaan itu.